Salam sejahtera. Satu artikel saya dapat daripada Gempar.com yang mengatakan, isu kes saman bekas kakak ipar Ira Kaza, mohon maaf secara terbuka terhadap Putri Sara depan hakim. Pelakon Putri Sara bersetuju menyelesaikan kes saman fitnah terhadap bekas kakak ipar kepada Ira Kazar, yaitu Wiwi, secara baik di Mahkamah Sivil Kuala Lumpur pada Jumaat. Peguam Datu Akaberdin mewakili Sara berkata, perbicaraan kes tidak diteruskan selepas terdapat perbincangan antara anak guamnya selaku plaintiff bersama defendant. Semasa prosiding berlangsung, Wiwi membuat permohonan maaf secara terbuka kepada artis berusia 39 tahun itu serta kesal dengan segala tomahan yang dilemparkan terhadap pihak plaintiff. Menerusi draft pernyataan, peguam turut memaklumkan pihak defendant dan plaintiff bersetuju untuk tidak memuat naik, menyiarkan atau berkongsi sebarang maklumat berkaitan satu sama lain di mana-mana platform media sosial. Dalam pada itu, Wiwi juga perlu buat permohonan maaf secara terbuka di Instagram untuk tatapan umum selama 7 hari.